Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti, hari ini Jumat 7 April. Saya sedang berada di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Ayuti. Di mana di sini ada 100-an lebih ya calon jamaah haji pemberangkatan tahun 2023 atau 1444 Hijriah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Al-Azhar Jakapermi, di mana para calon jemaah haji ini akan melakukan perekaman biometrik visa. Rekam biometrik ini merupakan salah satu syarat yang harus diikuti calon jemaah haji untuk penerbitan visa haji Ayuti. Jadi inilah satu proses yang harus dilalui oleh calon jemaah haji tahun 2023. Dan ini baru sebagian ya dari jamaah yang tergabung dalam KBIH Al-Azhar Jakapermi. Sebelumnya Ayuti, para calon jamaah haji juga telah melakukan medical check-up. Dari hasil medical check-up ini nantinya akan keluar istitoah untuk pelunasan haji tahun 2023. Selain itu, KBIH Al-Azhar juga telah mengadakan manasik haji untuk para calon jemaah haji Ayuti. Dalam manasik ini disampaikan bahwa jemaah haji itu dikenakan biaya 49,8 juta per jemaah atau naik dari sebelumnya tahun 2022 itu hanya 39 jutaan Ayuti. Kemudian juga ada beberapa perubahan di mana kalau dulu uang living cost yang diberikan kepada jamaah itu mencapai 1.500 real dan sekarang ini hanya separuhnya sekitar 750 real. Ikuti terus informasi tentang kabar haji 2023 atau 1444 Hijriah di channel ini Panti Hidayah Jalan-Jalan. Syukron Ahyuti, Barakallahu Fikum.